jumpa lagi di YouTube channel Ops Ahyuli. Kali ini asik. Bagi kalian jangan lupa ya, bagi kalian yang baru bergabung di YouTube channel aku, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah mampir di YouTube channel aku. Dan kali ini aku mau mereview makanan yang menurut aku sih ini enak banget, karena ini udah aku repeat order beberapa kali gitu ya. Udah repeat order beberapa kali dan ini favorit aku banget. Setiap aku nginep di hotel breakfast, aku selalu nyari dia kemana-mana. Enggak deh, di restonya gitu ya kan. Aku berharap setiap hotel ada untuk breakfast aku gitu ya kan. Apalagi kalau bukan, ini dia guys. Taraaam. Ini adalah favorit aku. Ini tuh enak banget, lembut banget. Saat ini aku mau cobain varian yang memang ini tuh masih fresh dan aduh harum banget bau susunya itu loh. Aduh harum banget guys, bau susunya itu loh, harum banget gitu, gimana ya? Dan brand ini itu benar-benar aku udah repeat order keberapa kali gitu di sini, di toko ini. Saat ini adalah ukuran yang mini. Ini adalah ukuran mini, bukan yang reguler. Dan ini adalah yang beef cheese. Beef cheese. Sekarang mari kita coba yuk. Gimana ya rasanya? Beef cheese. Oke, ini beef cheese-nya. Enggak tahu kalian bisa ngeliat atau enggak. Ini enggak ngeblur sih harusnya. Ini beef cheese-nya. Kan masih kalian bisa lihat ada beef-nya di situ. Terus mari kita buka ada apa di dalamnya. Wow, rontok. Selembut itu sih tuh, kayak rontok-rontok gitu dagingnya. Dan kita cobain ya. Rotinya tuh lembut banget. Setiap lipatan itu ada banget kejunya. Ada banget kejunya. Kalau kalian bisa lihat. Dan ini tuh lembut. Kejunya berasa banget, dagingnya gurih. That's it. Lembut, gurih, daging dan kejunya tuh berasa bau milknya itu loh, baunya enak deh, harum gitu. Pokoknya enak deh guys. Next, aku akan makan atau review. Ini adalah varian yang paling terfavorit buat aku, yaitu Tara cinnamon rolls palm sugar. Duh, lihat palm sugarsnya berlimpah loh guys. Ini paling the best sih. Mari kita coba. Jadi bentuknya seperti ini yang palm sugar. Ini yang reguler loh ya, bukan yang mini. Tadi juga yang reguler, aku salah ngomong ya. Yang tadi yang reguler juga, dan ini reguler. Lihat palm sugarnya ada di atas dan di bawah, itu di setiap lipetannya itu melimpah banget. Sekarang cobain ya. Hmm.
manis, lembut, susunya vanilla tuh berasa. Pokoknya aku makan aja. Nih guys, pasti belah. Pasti belah. Enak banget, guys. Jadi guys, ini adalah favorit aku yang rasa palm sugar. Kamu bisa lihat kan, itu palm sugarnya benar-benar melimpah, guys. Dan rasanya benar-benar lembut, manisnya pas. Nah, ketika kamu belah, dalamnya itu lihat palm sugar melulu, guys. Lihatlah. Duh, ini tuh lembut banget loh rotinya. Yang satu ini juga nggak kalah enak dengan taburan keju serta daging di setiap lipatannya. Nah, bagaimana ini kalau kita belah isinya seperti ini, guys? Lihat lembaran daging serta parutan-parutan keju di dalam dan di atasnya. Oke guys, karena aku suka banget yang palm sugar, jadi ini tadi aku udah kasih lihat bagaimana isi dalemannya gitu. Sekarang aku makan lagi ya, udah rontok nih. Ini enak banget, guys. Well, jadi segitu dulu review aku tentang cinnamon rolls favorit aku. Nanti bagi kalian yang berminat untuk mencoba produk ini, aku akan tulis di deskripsi tokonya, linknya. Karena saat ini lagi ada promo ongkir, kalau kalian bisa pesan di Blibli. Oke? Terima kasih udah menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.